Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas episode 3 Kimetsu no Yaiba Kata Nakaji no Satohen. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 3 ini berjudul Sambiakunen Ijo Mae no Katana atau Sword from Over 300 Years Ago, yang artinya pedang berusia lebih dari 300 tahun yang lalu. Scene dibuka yang melanjutkan Tanjiro yang melihat pedang yang sudah terkubur dalam boneka selama 300 tahun. Tingkah Tanjiro dan Kotetsu sangat senang, bahkan sampai salting. Hingga akhirnya ketika membukanya, ternyata pedangnya sudah berkarat. Ya wajar sih, kan udah tidak terawat selama 300 tahun. Ini membuat Tanjiro sedikit kecewa. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari Titan yang muncul dari balik pohon. Yang ternyata itu adalah Hagane Suka, yang tampak memiliki otot besar dan mengerikan. Ia berkata bahwa percayakan padaku sambil berusaha mengambil pedang tersebut. Tapi Tanjiro dan Kotetsu tak mau melepaskannya karena pedang ini milik Kotetsu. Hingga akhirnya Hagane Suka berhasil merebutnya. Tapi tiba-tiba seorang penempa pedang bernama Kanamori datang dan menggelitik Hagane Suka sebagai titik lemahnya. Ya, itu akan membuatnya pingsan atau tidak bergerak sementara. Dan akhirnya Kanamori menjelaskan kepada Tanjiro bahwa Hagane Suka selama ini berlatih di gunung demi membuat pedang demi Tanjiro, yang membuatnya cukup senang. Tapi alasan sebenarnya adalah karena Hagane Suka dibenci pendekar pedang dan jarang punya pelanggan. Itu membuat Tanjiro heran dan sadar, oh ternyata begitu. Kotetsu juga membenarkan bahwa Hagane Suka itu payah dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan tiba-tiba saja Hagane Suka kembali sadar dan mulai menjelaskan bahwa ia akan membawa pedang ini, dan dengan teknik poles dari klan Hagane Suka, ia akan membuatnya bersinar lagi. Dan akhirnya Kotetsu pun mengerti maksudnya, kenapa tidak dijelasin dari tadi coba. Dan sedikit mengeluh bahwa kayak orang bego yang cuma bisa bilang satu hal. Tapi itu membuat Hagane Suka marah dan mencengkram bocah satu ini. Hingga akhirnya Kanamori dan Tanjiro mengincar bagian bawah ketiaknya lagi, alias menggelitiknya. Dan ya, Hagane Suka tak bergerak lagi. Dan beberapa saat kemudian akhirnya emosinya reda, di mana ia mengambil pedang berkarat tersebut dan menyerahkan pedang yang sudah ditempa kepada Tanjiro. Pada malam harinya di dalam penginapan, Tanjiro bercerita bahwa butuh 3 hari agar pemolesan pedangnya selesai. Sambil makan malam, yang admin pikir itu kue beras ya atau apa. Nah, ternyata Tanjiro sambil cerita dengan Genya, di mana Genya sama sekali tidak menganggap Tanjiro sebagai teman. Bahkan Genya ingat bahwa Tanjiro pernah mematahkan tangannya. Tapi Tanjiro merasa tidak bersalah karena saat itu Genya lah yang salah karena memukul wanita. Dan di sini Tanjiro sedikit sadar kalau gigi Genya tuh tumbuh kembali ya. Tapi Genya mengelak, mungkin kau salah lihat. Dan lucunya Tanjiro berkata tidak karena ia membawa giginya tersebut. Itu membuat Genya marah karena itu sangat menjijikan menyimpan gigi orang. Aneh juga ya Tanjiro, masa ia mau dikembaliin? Emang gigi copot bisa dikembaliin lagi? Dasar Tanjiro. Dan akhirnya Tanjiro pun dikick dari kamar Genya. Selanjutnya di kamarnya Tanjiro pun mengikat rambut Nezuko dan istilahnya mengunci rambutnya. Sama seperti milik Kanroji yang disukai Nezuko. Lalu di tempat lain, seseorang penempa pedang yang baru pulang dari pemandian air panas melihat Gucci di tengah jalan. Ia tak ingat ada Gucci di sana hingga melihatnya. Tapi naasnya ketika mendekat, ia tertelan di dalam Gucci dan kemudian memuntahkannya kembali menjadi tak berbentuk lagi. Yaps, dalam Gucci tersebut keluarlah iblis bulan atas 5 yang bernama Gyoko. Yang dimana kita tahu bahwa ia sudah berhasil menyusup ke tempat ini. Sementara itu Hatengu juga berhasil, di mana ia di atas atap sambil ketakutan bahwa tuannya sedang marah dan akan segera menyelesaikan misinya. Di tempat lain Genya mengunjungi tempat penempa pedangnya. Admin jadi curiga, jangan-jangan yang baru terbunuh adalah penempa pedangnya Genya. Soalnya ini tak ada dalam manganya loh. Oke lanjut. Tanjiro yang tertidur pulas bersama Nezuko akhirnya dibangunkan dengan cara dicubit hidungnya oleh Tokito. Sampai Tanjiro bangun, ia tidak sadar karena Tokito tidak memiliki niat buruk. Dan di sini Tokito sedang mencari Kanamori yang merupakan penempa pedang barunya. Dan Tanjiro berkata bahwa mungkin ia bersama Hagane Suka.
dan mengajaknya bersama untuk mencarinya. Tokito pun heran kenapa kamu sangat memikirkan urusan orang lain. Dan Tanjiro pun berkata bahwa membantu orang lain itu pada akhirnya akan berujung demi diri sendiri juga. Mendengar hal ini membuat mata Tokito hidup dan ia penasaran dengan perkataan Tanjiro tadi. Hingga akhirnya Tanjiro pun dikagetkan oleh bangunnya Nezuko. Tokito yang tampaknya bingung tiba-tiba menilai Nezuko yang menurutnya sangat aneh. Dan Tokito agak pikun apakah ia pernah bertemu sebelumnya ya. Membuat mereka bertiga terheran-heran. Hingga akhirnya mereka sadar ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Hatengu sambil nangis. Tanjiro pertama kali melihatnya sadar bahwa dia adalah iblis dan menyadari bahwa ia adalah iblis bulan atas. Dan seketika Tokito mengambil kuda-kuda dengan membuka pernafasan keempat kabut atau Shinogata Iryugiri yang artinya bentuk keempat pergeseran tebasan aliran. Namun iblis tersebut berhasil menghindarinya dengan melompat ke pelapon. Melihat ini Tanjiro semakin yakin bahwa dia adalah iblis bulan atas karena ia baru saja menghindari serangan seorang pilar. Hingga akhirnya Tanjiro membuka pernafasan Hinokami Kaguranya juga dengan nama Hyokatotsu yang artinya dorongan bunga matahari. Tapi lagi-lagi iblis ini bisa menghindar dan Nezuko di sana sudah berubah menjadi dewasa lagi hingga akhirnya menendangnya. Dan dengan begitu Tokito pun berhasil menebas lehernya dan terpotong. Tapi Tanjiro sadar kalau itu belum cukup untuk membunuh mereka karena mengingat Daki yang belum mati ketika kepalanya ditebas dan tiba-tiba saja bagian kepala yang menumbuhkan tubuh baru sedangkan bagian badan tadi menumbuhkan kepala. Yaps, mereka membelah menjadi dua orang dan yang memegang kipas menghempaskan Tokito hingga keluar rumah. Sedangkan Nezuko dan Tanjiro berhasil selamat dengan bergelantungan. Diketahui nama mereka adalah Sekido yang memegang tongkat dan Karaku yang memegang kipas. Hingga akhirnya yang memegang tongkat menghentakkannya ke bawah yang membuatnya mengalirkan listrik hingga membuat Tanjiro tak bisa bergerak. Tapi di belakang mereka, tepatnya di atas atap, ada gengnya dengan pernafasan Amerikanya. Yaps, dengan senjata pistolnya ia berhasil mengenai dua iblis tersebut. Satunya belum terpotong sempurna hingga gengnya mendekat dan memotong kepalanya. Tapi itu malah tak berhasil. Sesuai intuisi Tanjiro, mereka malah membelah lagi menjadi empat. Satunya bersayap mengangkat Tanjiro menjauh, sedangkan yang satunya megang tombak menusuk gengnya. Tanjiro yang melihatnya pun meminta tolong pada Nezuko untuk membantu gengnya. Sementara Tanjiro sendiri berusaha lepas dengan pernafasan Hinokami Kaguranya dan berhasil memotong kakinya. Tapi sayang iblis ini berhasil mengeluarkan serangan juga lewat mulutnya yaitu tekanan suara atau gelombang suara yang cukup kuat untuk membuat Tanjiro terjatuh dan tak bisa mendengar sekian detik. Dan kaki yang dipotong Tanjiro sebelumnya kemudian muncul lagi kepalanya dari situ dan berusaha mengeluarkan gelombang suara lagi. Sementara itu Tokito yang terlempar jauh berusaha mendekati iblis tersebut. Tapi di tengah jalan ia melihat anak kecil yang tadi ingat Tokito. Ya padahal aslinya dia adalah Kotetsu ya. Di sini Tokito berpikir bahwa ia harus memprioritaskan desa dan orang yang memiliki kemampuan. Tapi seketika Tokito teringat kata Tanjiro bahwa melindungi orang lain akan berujung demi diri sendiri juga. Dan saat itulah Tokito datang menyelamatkan anak tersebut dengan memotong tangan iblis tersebut. Sambil berkata, kamu cuma jadi beban, jadi cepat pergi sana. Bersambung. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 3 kali ini ya. Kita tunggu lagi next episode untuk minggu depan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.